Hello guys, jom bersama dengan saya mengunjungi Pekan Sinewan pada pagi ini. Biasanya orang ke pekan ini adalah pada waktu petang, di mana bila cuaca bagus, maka ramailah pengunjung yang datang ke sini pada waktu petang, terutamanya pada hujung minggu ya guys. Kali ini kami ingin mencari tempat untuk kami bersarapan, mencari makanan untuk dimakan pada waktu pagi ini untuk sarapan kami. Suasana pada pagi ini agak tenang, tidak ramai orang. Bagus juga, saya suka suasana seperti ini, tenang, supaya senanglah kita mencari tempat untuk kita bersarapannya. So inilah dia suasana di Pekan Sinewan ya guys. Saya telah order, telah pesan mie kolok special ini dengan harganya 10 lebih, di bawah 20 ringgit lah. Tengok betapa hebatnya udang 2 ekor itu. Agak sedap jugalah mie kolok special ini. Okey, sekiranya anda ingin bertanya berapa jauhkah Pekan Sinewan ini dari Bandaraya Kuching, kalau tak silap saya lah, dia jaraknya dari Bandaraya Kuching ke Pekan Sinewan ini tidak lebih 30 minit, tidak lebih pada 30 minit jaraknya. So kami sekarang ini sudah kenyang, maka masa untuk balik untuk bekerja lagi. Ini adalah waktu pagi, awal pagi. So awal pagi kena isi perut dulu sebelum bekerja. Okay guys, kalau ada masa datanglah ke Pekan Sinewan, pekan yang sinonim dengan nama Pekan Cowboy, sebabnya pekan ini selalu menganjurkan setiap tahun pesta muzik cowboy, pesta muzik cowboy. Okay guys, jumpa lagi di lain waktu dan masa. Okay, nikmatilah gambar-gambar ini, sedikit sebanyak gambar-gambar yang dapat saya rakamkan. Bye-bye. Jangan lupa like, comment and subscribe to Kolanoji Channel.